Ketika Anda ingin memperbaiki dekorasi di rumah Anda, pernahkah Anda mengalami masalah ini? Ketika memasang paku di dinding, dinding menjadi retak. Ketika memasang paku dengan palu, jari Anda terkena palu. Ketika memasang paku, paku menjadi bengkok karena kerasnya tembok. Perbaiki dengan mudah dengan Sika Max Tech. Sika Max Tech adalah perekat yang digunakan untuk menempelkan bahan bangunan di dalam ruangan dan di area luar yang terlindungi. Sika Max Tech dapat juga digunakan untuk menempelkan elemen dekorasi di dalam ruangan. Sika Max Tech memiliki daya rekat yang kuat pada berbagai bahan berpori seperti beton, kayu, media yang dicat, gabus atau foam. Keuntungan menggunakan Sika Max Tech, mudah digunakan dan bekerja dengan baik, tembok tetap kuat dan tidak rusak, tidak berbau dan mudah dicat. Dapat digunakan untuk menempelkan elemen dekorasi seperti plin lantai, dekoratif molding, figura kayu, dan lain-lain. Media yang akan ditempelkan harus bersih dan kering, memiliki sifat benda yang sama, bebas dari lemak, debu, dan partikel lepas. Berikut cara menggunakan Sika Max Tech. Potong segel di atas cartridge dan pasang nuzzle-nya. Potong nuzzle sesuai ukuran yang diinginkan. Oleskan kordon berbentuk bulat dari perekat dengan diameter 5 mm ke media yang disiapkan dengan interval beberapa sentimeter. Tekan dengan kuat selama beberapa detik. Untuk elemen yang lebih berat, gunakan selotip perekat untuk menahan elemen yang kita tempel selama 48 jam pertama. Sekarang kita akan coba untuk tes kekuatan beban. Pertama, kita akan coba dengan beban 5 kg. Lalu ditambah 5 kg lagi. Selanjutnya kita coba dengan 12 kg. Dan ditambahkan 3,8 kg.